Hai, assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Amans. Jadi kembali lagi di dalam diary Amans. Rasa macam minggu ni macam relax sikit, tak buat apa benda sangat. We have a few events, kita ada beberapa event dan juga kita ada beberapa peranti. Saya tahu orang baca Amans sebab nak tengok apa peranti terbaru dan kemas kini terbaru dunia teknologi. Jadi hari ini kita ada peranti terbaru daripada OnePlus. Selepas peranti OnePlus One, OnePlus kini muncul dengan peranti OnePlus X. Jadi nak tahu apa yang best? Teruskan menonton, okey? Macam biasalah, this is not unboxing. So I will just misalkan buka je kotak ni dan ini dia perantinya. Okey, menariknya. Nampak tak kotak dia ni? Okay, this is the peranti, the device. Tada! Di tangan Nisa adalah peranti OnePlus X. Jadi OnePlus X ini baru sahaja dilancarkan di Malaysia dan mula ditawarkan untuk belian pratempah bermula 4 Disember yang lalu. Harga dia lebih kurang RM1,288 dan ianya dijual oleh pihak Brightstar. Jadi di tangan Nisa ini adalah OnePlus X dengan rekaan skrin size dia 5 inci. Tak terlalu kecil, tak terlalu besar. Boleh dikatakan dalam kategori sederhana. Dan dia ada rekaan kaca di bahagian depan dan juga belakang. Tapi kelemahan rekaan kaca ni, kita senang menampakkan cap jari. Jadi bagi mereka yang tidak suka memakai kerangka luar atau casing, boleh sentiasa mengelak. Jadi itu memerlukan lebih usaha untuk menjaga telefon pintar anda. Tetapi kita ada banyak pilihan kerangka luar di pasaran, jadi tak perlu risau mengenainya. Dan bingkai adalah logam. Sejujurnya, sekali pandang telefon pintar ini, rekaannya menyerupai Sony Xperia, peranti Sony Xperia yang memang kita tahu rekaannya memang macam tu, which is menggunakan kaca di bahagian belakang dan kerangka logam dan bentuknya juga petak. Telefon pintar ini menyokong dual SIM. Dia ada slot hybrid untuk antara SIM card dan juga micro SD, menjalankan chip Snapdragon 801. Memori dalaman dia 3GB RAM. Storan dalaman pula lebih kurang 16GB, tetapi dengan adanya slot micro SD, kita boleh menaik taraf storan dalaman sehingga up to 128GB macam tu. Menariknya mengenai OnePlus X ini, ia dijalankan dijana dengan OS yang dibangunkan oleh pihak OnePlus sendiri, iaitu Oxygen OS. Tapi Oxygen OS ni dia sebenarnya berdasarkan Android Lollipop, lebih menyerupai vanilla Android, jadi not so much customization lah. Kamera belakang dia sebesar 13 megapixel, jadi ia mampu menjanjikan kualiti gambar yang okey, agak baik. Dan kamera hadapannya 8 megapiksel. Okey. Cek. Nah, Nisa jujur tak? Dia punya kamera depan memang cantik. Lagi satu. Ni cantiklah. Okey, telefon ini menyokong LTE 4G. Di laman amans.my sudah pun kita kemas kini mengenai informasi mengenai OnePlus X ini, tetapi reaksi pembaca dia macam bercampur baur. Ada yang mengatakan telefon ini tidaklah terlalu bagus, tapi tidaklah terlalu tidak bagus. Ianya lebih kepada kelas pertengahan yang agak premium, yang bolehlah kalau nak pakai dengan harganya RM1,288. Ada yang rasa macam, oh, ini sesuatu yang biasa yang kita boleh beli daripada jenama-jenama lain juga. Tapi ni saya suka sebab selfie cantik. Okeylah, sebagai seorang pengguna biasa, mungkin pengguna biasa tidak begitu menekankan mengenai persembahan, performance yang lancar ke apa kan. Okey, dalam kotak dia ada apa? Oops. Macam biasalah, manual, mini manual. Dia punya kepala charger. Oh, ini kotak sebenarnya. Tempat dia pegang handphone tu tadi. Alah, macam mana nak keluarkan ni?
Wah, ada casing lah. Dengan ada SIM tray ejector, pengeluar tray SIM. Okey, wow. So, tidak perlu risau mengenai kesan cat jari di belakang. Nice. Sebab casing dia nipis dan masih boleh nampak dia punya logo OnePlus di belakang. Ta-ding. Okey, USB dia fancy. Macam USB yang kita boleh beli dekat kedai ustaz. Ada merah, ada biru. Jadi itu saja apa yang Nisa nak bebelkan mengenai OnePlus X ini. Mungkin Nisa rasa macam main phone ni macam best. So macam nak try. Ada nak bagi hadiah tak? Okay. Jadi itu saja daripada Nisa untuk Diary Amaz. Jangan lupa teruskan membaca laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik. Serta langgani saluran YouTube kami. Like video ini. Share dengan kawan-kawan. So, yeah. Yosh!